Gue Wahyu. Kakaknya Wahyu. Di sini kebetulan kita lagi mau nge-review game yang paling horor. Game sister. Genrenya thriller horor gitu ya. Nah, penasaran kan kayak apa? Kita cobain ya gamenya. Langsung aja ya kita main ya. Oke, langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Sisters. Wow, berada di dalam sebuah ruangan. Nampak di sebuah ruangan dengan seperti jelas. Silakan menarik bunyi. Dibuat. Oh, picture ya. Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Protection. Katanya sister. Oh, sister itu berarti anak bintang. Ada bonekanya seru. Relocate to an interior room on the lowest floor of your building. Immediately. Immediately. Wah, mati lampu. Oh. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. For your protection, relocate to an interior room on the lowest floor of your building. Immediately. Lowest floor of your building. Immediately. Mati lampu. Lampunya mati. Gila banget. Ya, bonekanya kemana? Satu. Wah, mati lampunya. Eh, bonekanya hilang satu. Oh, sebenernya kebuka. Shit. Sebenernya kebuka. Di atas hanya ada sebuah kipas angin yang tidak menyala. Ya. Terus ada bayangan di dalam TV. Tadi kayaknya cewek gitu deh. Di depan saya ada sebuah TV. Ada apa di bawah bonekanya mati? Di depan saya ada sebuah TV. Siapa? Bonekanya sudah semua. Wah, bilang dulu ya. Di depan saya ada sebuah TV. Tunggu di kamera. Ada apa ini? Oh, bonekanya. Bonekanya jatuh di bawah. Tiba, halo. Asal ini. Ini jendela itu buka, buka. Ada burung. Burung banyak. Burung siapa itu? Burung. Burungnya habis. Terus di depan saya ada sebuah TV. Di belakang ada apa? Pasti ada di belakang. Tuh yang belakang itu jalan tuh. Wah, ini tuh. Iya bisa, anaknya bisa. Ada kepala.
bangsat. Ada semua makhluk halus nih setan. Perempuan. Wow. Mengejutkan sekali ya. Datang tiba-tiba. Ini apa nih? Ke kaki. Kemana lagi liatnya? Ada suara anak kecil. Kenapa ini hilang? Ada di sebelah kiri. Dia apa? Mana dia? Mana dia? Di picture-nya ada kenyan. Baby itu ada di mana? What? Nama boneka. Hai. Itu namanya lucu banget. Ada seorang kecil yang ketawa. Wow. Bonekanya duduk di sofa ya. Dia menghadap ke saya. Yuk. Wah, di end man. Tuh di depan. Oh man. Oh David. Oh habis. Ada setan ya, setan perempuan yang mengejutkan. Tiba-tiba ada. Udah habis. Gila serem banget deh. Gila mesti cobain semua. Oke ya, sekali lagi gue mengingat dulu gimana. Menurut gue ini serem, ini ngagetin. Lu mesti coba tuh. Oke, terima kasih, sekian dari gue. Bye.